bisa menghargai produk anak-anak Bogornya sendiri. Minimal dari situ industri kreatifnya kan juga bisa meningkat ya. Bisa numbuh lah. Mungkin emang prosesnya agak-agak susah karena media sekarang pun nggak mensupport acara-acara seperti ini. Jatuhnya kan memang ini independen sekali. Ya. Jadi sebenarnya acara The Best of MKKK itu wadah apresiasi, saling apresiasi, mengapresiasi band-band Bogor sebenarnya terutama. Terus supaya ningkatin gairah kreatif-kreatif muda musik Bogor aja. Jadi sebenarnya kita agak jenuh sama musik-musik yang memang kalau di TV tuh yang agak itu aja. Terus band-band yang nggak punya kesempatan manggung, nggak punya tempat, lalu mereka bingung untuk promosiin lagu-lagu mereka. Ya kita akhirnya berpikiran untuk membuat satu acara ini sebulan sekali kayak gitu. Ya kalau sejarah MKKK sendiri kita mulai waktu itu edisi pertamanya bulan Juni 2010. Kita waktu itu sekitar tanggal 21-22 itu kita namain tagline-nya Get Out from the Box, Breakthrough. Di situ ada dua band, Kaos yang lagi main sekarang sama Monokromatik. Untuk season 2 atau mungkin untuk season berikutnya, 3 sampai, gue pengen ini bisa terus. Harapannya adalah jangan takut untuk membuat musik, jangan takut untuk berbeda, karena berbeda itu adalah warna. Kalau misalkan punya band lu menurut lu beda dan bagus, langsung kirim aja demo lu ke kebun kita atau kirim ke email kita. Bisa cek di Facebook, bisa follow Twitter kita. Itu aja. Apa ya, kalau buat gue sih Bogor perlu acara rutin bulanan kayak gini. MKKK udah berhasil, cuman perlu sound ya, itu kan evaluasi sound tiap acara lah ya, kita teknis sih, maksudnya udah rutin tiap bulanan itu udah bagus. Gue rasa kayak gini bagus buat Bogor karena udah kebanyakan orang Bogor jatuhnya keluar Bandung, Jakarta. Gue sih pengen di Bogor juga punya base sendiri. Kalau Jakarta bisa punya park, tanpa Bogor nggak bisa punya kebun kita. Damar. Terus ngapain? Harapannya orang Bogor nggak jauh-jauh ke Jakarta, Bandung. Majuin Bogor aja dulu. Gak usah mikir jauh, majuin musik Indonesia. Bogor dulu aja majuin.